di video kali ini aku akan membahas dua minyak oles ya yang lagi populer nih. Aku akan battle nih minyak Haira dan minyak Kutus. Dari dua minyak ini aku akan sebutin plus dan minusnya guys, karena banyak yang nanya ini. Kak, rekomendasiin minyak buat menghilangkan benjolan dong. Nah, ada lagi yang nanyain, gimana sih Kak caranya menghilangkan cara untuk mengempesin benjolan secara alami? Pokoknya banyak banget ya yang nanyain seputar minyak oles yang membuat menghilangkan benjolan ya. Oke lah, gak perlu banyak basa-basi ya. Kita langsung review minyak ini. Yang pertama, kita bahas tentang minyak Kutus ya. Nih, minyak Kutus ini tampilannya anak muda banget ya. Nah, kalau untuk packing minyak oles Kahira, warnanya ke orang tua banget ya guys. Nah, selanjutnya kita akan review nih botolnya. Nah, untuk minyak botol Kutus ini warnanya agak ke hijau gelap ya, dan di warna tutupnya itu lebih ke warna hitam ya. Nah, sedangkan untuk minyak oles Kahira, tutup botolnya itu berwarna bening ya. Dari segi kandungan memang lebih banyak di Kutus ya dibandingkan Kahira, tapi untuk manfaatnya itu hampir sama ya. Nah, untuk minyak Kutus ini khasiatnya banyak banget loh, yaitu sebagai minyak gosok, untuk membantu meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal ya akibat gigitan serangga, serta untuk minyak urut ya, membantu meredakan pegalinu dan encok pada persendian. Nah, sedangkan untuk minyak Kahira, manfaatnya itu bisa untuk mengatasi benjolan, mengatasi nyeri sendi, saraf kejepit, alergi, gatal-gatal, dan perut kembung. Nah, di antara minyak Kutus dan Kahira, aku lebih suka minyak Kahira nih guys, karena dari segi harga Kahira ini lebih terjangkau. Harganya cuma Rp149.000, sedangkan untuk Kutus harganya itu Rp170.000. Dengan ukuran botol yang sama dan khasiat yang sama, saya memilih minyak oles Kahira. Nah, kedua minyak oles ini sudah termasuk BPOM ya. Nah, buat kalian yang punya keluhan benjolan, nyeri sendi, masuk angin, encok, nyeri persendian, bisa saja menggunakan minyak oles ini ya. Oke, sekian review dari aku ya. Semoga bermanfaat.